Sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami. Koresponden Proling News mengabarkan, Presiden Jokowi tiba di Phnom Penh, Kamboja. Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 3,5 jam dari Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja sekitar pukul 19.30 waktu setempat, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Tampak menyambut Presiden dan Ibu Iryana di bawah tangga pesawat Menteri Pos dan Telekomunikasi Kamboja Van der Chea, Duta Besar LBBP Ri Phnom Penh Sudirman Haseng beserta istri, dan Atase Pertahanan Ri Phnom Penh, Bapak Muhammad Rizal beserta istri. Dari Bandara Internasional Phnom Penh, Presiden dan Ibu Iryana beserta delegasi lainnya kemudian menuju hotel tempatnya bermalam sebelum melanjutkan kegiatan esok hari. Setibanya di hotel tempatnya bermalam, tampak menyambut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan perwakilan staf KBRI Phnom Penh. Presiden dan Ibu Iryana juga disambut atraksi musik angklung yang dimainkan oleh 15 anak warga negara Indonesia yang membawakan lagu Ojo Dibandingke dan Gundul Pacul. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iryana dalam penerbangan kali ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Sumber, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Koresponden Aspari AR Proling News mengabarkan.